Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman memperlihatkan pemantauan objektif detik-detik penghancuran sistem roket peluncuran ganda M142 HIMARS buatan Amerika Serikat dan peralatan rudal ATACMS. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Senin 9 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan dua senjata ini diklaim Rusia telah melakukan serangan kriminal terhadap Sevastopol pada tanggal 23 Juni. Sebelumnya operator UAV, Angkatan Bersenjata Rusia menemukan pergerakan dan pendudukan posisi tersembunyi tiga peluncur HIMARS MLRS di sabuk hutan dekat desa Klapaya, wilayah Kherson. Awak sistem rudal taktis Iskander Angkatan Bersenjata Rusia pun segera melancarkan serangan rudal ke lokasi posisi MLRS Amerika yang disamarkan. Akibat serangan tersebut, tiga peluncur M142 HIMARS dan peralatan rudal ATACMS dan hingga 10 spesialis asing yang melayani MLRS Amerika juga diklaim sukses dihancurkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.